Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih jumpa lagi dengan channel saya Tri Jangkrik Bos. Dan untuk resep umpan kali ini Mas Bro, saya akan atau saya mendapat satu resep dari saudara Aliuddin Ali. Dan umpannya ini cukup simpel juga. Dan bagaimana caranya? Yuk kita saksikan bersama-sama. Jangan di skip agar kawan-kawan tidak salah paham dan tidak gagal paham. Dan untuk kawan-kawan yang pengen berbagi resep-resep umpan gacor, silakan ketik di kolom komentar. Nanti kalau umpannya mantap di tempat saya, videonya saya upload di channel YouTube saya ini. Tapi kalau umpannya kurang mantap ya nggak ada masalah. Oke, langsung aja kita saksikan bagaimana cara pembuatannya. Oke Mas Bro, untuk langkah pertama kita siapkan dulu roti kliknya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 buah roti klik, dan langsung aja kita haluskan dulu. Dan sekali lagi terima kasih untuk saudara Aliuddin Ali sudah mau berbagi resep. Semoga umpannya di sini gacor. Dan untuk kawan-kawan yang sudah lama hadir, saya ucapkan terima kasih. Dan yang baru hadir, saya ucapkan selamat datang. Semoga kawan-kawan semua betah di sini dan konten-konten di sini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan selalu saya doakan semoga kawan-kawan semua selalu dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, dan setelah cukup halus kita pindahkan ke sini Mas Bro. Oke, dan untuk roti kliknya ini kita kesampingkan dulu. Dan untuk bahan kedua saya menggunakan ini, atau resep dari saudara Aliuddin ini menggunakan tempe, dan saya tempenya menggunakan 1/4 aja, yang ukuran kecil ya, bukan yang ukuran besar. Kira-kira seperti ini atau sebesar ini. Ya. Langsung aja kita haluskan tempenya. Dan untuk kawan-kawan yang mau berbagi resep-resep umpan gacor, silahkan aja ketik di kolom komentar. Nanti kalau umpannya mantap di tempat saya upload videonya di channel YouTube saya ini. Kalau bisa sertakan juga alamat kawan-kawan biar bisa saya colek nantinya. Oke, dan untuk tempenya sudah sangat halus banget. Dan untuk bahan kedua saya menggunakan ini adalah serai Mas Bro ya. Serai ini salah satu bahan bumbu masakan dengan aroma khas banget, dan tentunya ini sangat menarik bagi ikan nilam. Oke, kita ambil satu aja dan tidak lupa kita ambil tengahnya aja. Nah, ini Mas Bro ya. Ya, ini yang sangat lunak. Nah, ini lunak Mas Bro. Kita testing aromanya dulu. Aromanya gimana ya? Ya, gitulah pokoknya. Dan langsung aja kita geprekkan di sini. Biar
aromanya nempel ke tempe, Mas Bro. Oke, seperti ini. Dan langsung aja kita haluskan. Testing lagi. Nah, baru ini ada aroma serehnya, Mas Bro. Udah ada aroma serehnya, tapi tidak terlalu kuat. Dan serehnya sudah tercampur dengan tempenya. Dan kalau bisa serabut-serabut ini dibuang aja nggak apa-apa. Tapi kubiarkan aja lah. Besok aja kalau mau umpan, kalau mengganggu, saya buang. Dan kita campurkan roti kliknya. Untuk roti kliknya secukupnya aja ya. Dikira-kira aja. Kayaknya masih kurang, Mas Bro. Kita tambah sedikit lagi. Nanti kalau terlalu keras, kita tambah air sedikit aja. Soalnya ini kalau dilempar ke air masih mudah hancur kayaknya, karena tempenya karena perbandingan tempe dengan roti kliknya masih terlalu banyak tempenya. Dan umpannya sudah selesai. Saatnya kita cari lawan, Mas Bro ya. Saatnya kita testing, cari lawan yang sepadan lah kayaknya. Semoga benar-benar mantap. Oke, sip. Dan ternyata di lokasi banyak banget lawan, Mas Bro, seperti mancing Galatama. Dan di sungai ini, di sebelah kiri saya ada 2, dan sebelah kanan juga ada 2 juga. Oke. Dan ini umpan yang kita bikin tadi, Mas Bro. Kita buka dulu. Dan kita tengok aromanya seperti apa. Oh, mantap. Ada rasa serai, ada bau tempenya, dan ada juga aroma rotinya. Baruan mulai. Iya. Dan untuk benangnya seperti biasa saya menggunakan nomor 012, dan untuk mata pancingnya saya menggunakan merek Daiichi nomor 1. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Dan langsung aja pelampung kita gandengkan. Umpan mana yang akan dimakan? Punya saya sebelah kiri, Mas Bro. Op. Mantap. Aduh. Nggak perlu lama-lama, Mas Bro. Tapi masih agak kecil. Nggak apa-apa. Kita lihat lagi, Mas Bro. Dimakan lagi. Mantap. Yang satu kosong, yang satu berisi, Mas Bro. Aduh. Ya. Dan salah satu dari anggota sudah kabur. Mana, Bro? Dan yang satu pindah ke situ, Mas Bro. Mati. Yang satu udah ada di depan saya. Hop. Dimakan lagi, Mas Bro. Mantap. Mantap. Oh, sedang mikir masa depan, Dil.
Dos. Lari. Loh, dimakan lagi mas bro. Mantap. Jepret. Mantap mas bro. Wah, ini luar biasa. Nilem mas bro. Iya, kawin. Tambahan namun. Mau makan? Oke, kita lempar lagi. Dan satu persatu sudah mulai pergi. Kayaknya saya tinggal sendiri sekarang, Mas Bro. Mantap. Oke, Mas Bro. Mantap jiwa. Oke, kita nikmati kesendirian ini. Akhirnya saya tidak punya kawan. Hop, sudah mulai bergerak. Aduh, nyangkut. Akhirnya kena juga, Mas Bro. Mantap jiwa.